5 tahun bergerak bebas di Malaysia tanpa sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Itu antara pengakuan salah seorang daripada 69 warga asing yang ditahan dalam serbuan di Kampung Pantai Dalam oleh Jabatan Imigresen Malaysia jam 1.30 pagi tadi. Bahkan lelaki dari negara jiran itu juga sudah mendirikan rumah tangga dan mempunyai seorang anak berusia 2 tahun. Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang. Lama dah dekat Malaysia ni? Dah mau 5 tahun. 5 tahun. Pegang pas apa? Sekarang tengah urus RTK. Lubuk setinggal pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia ini digempur Jabatan Imigresen Malaysia JIM awal pagi tadi. Kebanyakan parti ini hanya mampu menyerah diri kerana tidak sempat berbuat apa-apa ketika dikunjungi pihak berkuasa. Tak ada. Oh, tak ada. Macam mana boleh masuk ke sini? Dulu ada tapi hilang. Oh, macam mana boleh hilang tu? Tak. Memang hilanglah. Dah buat baru belum? Belum. Belum lagi? Belum. Suami ada, tengah kerja. Kerja apa? Tak tahu, dia malam, kontrak. Kontrak? Ya. Anak ada dokumen tak? Tak ada, surat kelahiran saja, tak ada pasport. Surat kelahiran? Ya. Dulu kan, apa, lahir dekat klinik. Dapat itu sajalah. Klinik swasta? Ah. Umur berapa tu? Umur 2.5. Nasib juga tidak menyebelahi lelaki berusia 23 tahun dari Batam, Indonesia ini yang baru sahaja tiba di Malaysia minggu lalu. Tindakannya untuk meloloskan diri ke kawasan kebun bukan sahaja tidak berjaya, sebaliknya turut mengalami sedikit kecederaan. Ke mana? Ke hutan belakang tadi? Kebun. Ha? Sana. Sana? Lepas tu sampai cedera lah. Ya. Dari mana? Datang dari mana? Indonesia. Indonesia kat mana? Batam. Batam. Dah berapa lama kat sini? 1 minggu lebih. Serbuan ini dilakukan dengan kekuatan 111 pegawai JIM dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Seramai 110 warga Indonesia diperiksa dan 69 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan, antaranya tiada permit sah dan tinggal lebih masa. Operasi ini kita laksanakan adalah hasil daripada risikan ya, yang telah dibuat selama 1 minggu. Di mana dalam operasi ini seramai 110 orang warga asing telah diperiksa dan daripada jumlah itu seramai 69 orang parti yang berumur di antara 2 hingga 70 tahun telah ditahan atas pelbagai kesalahan. Satu notis turut dikeluarkan terhadap seorang lelaki tempatan mengikut Seksyen 55-E Akta Imigresen 1959 Palang 63 selepas dipercayai melindungi warga asing terbabit. Semua parti yang didapati melakukan kesalahan dibawa ke Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan lanjut.